Oh guys, ini sekarang saya lagi makan ini ya. Ada ikan lecang, tempe, sambal. Hey guys, saya Ali ini masak. Ini yang sudah masak. Sorry tadi nggak sempat videoin. Ini sayur bening ya. Sayur bening ini ingredients-nya ada wortel, kemudian ada jagung, ada bayam ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kemudian dikasih garam sama Royco ya. Tara, masaknya seperti ini. And then sekarang saya lagi goreng tempe. Ini yang sudah digoreng, ini yang belum digoreng. Tempenya ini beli satu papan ya guys. Beli satu papan. Bumbu tempenya ini ada tumbar, kemudian dikasih bawang putih, kemudian dikasih Royco dan garam ya. Tempe kita potong-potong, kemudian bumbu diulek-ulek, bumbunya dikasih air seperti ini ya. Terus baru kemudian kita campur-campur seperti ini. Terus cengcrong nih seperti ini ya, digoreng. Terus ini persiapan untuk sambal tomat. Nah, sambal tomat ini kita pakai cabai yang lagi mahal banget ya. Saya kayak banyak banget ini bikin lomboknya, bikin sambelnya. Kenapa? Karena kebetulan yang di sini ini suka hobinya adalah makan sambel ya. Oh iya, ini komposisinya sudah tahu kan, ada bawang merah, bawang putih, tomat sama lombok. Lombok ini ada dua macam ya guys. Ini ada lombok rawit, cabai keriting guys. Cabai keriting ini lombok rawitnya ya. Tuh. Jadi seperti ini. Ini nanti digoreng ya. Kemudian habis digoreng baru kemudian diulek, habis diulek. Sebelum diulek dikasih garam sama gula. Oke, untuk ikannya Tara, kita pakai ikan lajang karena kita mau saingan sama kucing ya. Ini ikan lajang, tapi ikan lajangnya sudah kita ungkep dulu atau kita bikin pindang ya. Tuh, jadi warnanya kuning. Bumbunya apa, Bu? Oke, bumbunya yang pertama kita ambil janar alias kunyit satu ruas, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian dikasih jahe, diulek-ulek. Habis itu boleh dikasih merica tumbar ya, ketumbar bubuk, kemudian dikasih serai, kemudian kalau ada dikasih daun salam ya. Kemudian dimasuki ikannya, disusun di panci, terus ditata, bumbunya baru ditaruh di atasnya, dikasih air, Tara, direbus, jadinya seperti ini ya, seperti di penjual-penjual yang ikan pindang itu ya. Ini enak banget geng, jangan lupa dikasih garam and Royco ya. Kemudian ini kita lihat cahyo, ini tempenya kita balik ya. Tuh. Oh iya, ini wajannya aku pakai wajan kinclong dari Ibu Niar ya. Ini yang ukuran 36 atau berapa gitu, harganya 150 berapa gitu, pokoknya nggak sampai 160.000. Oke Bu Niar, saya sudah endorse ya, sudah promoin produk Pian ya. Tempenya kita balik-balik ya seperti ini. Tuh. Terus kita pakai ini wajannya, wajan apa ini jenenge kompornya, ini portable ya. Untuk gasnya tuh, kita gasnya ini ada yang ngurus terong tuh, buat turutin adventure tuh. Jelaskan mengenai gasnya. Isi ulang tempat aneh kan. Berapa guys? 10.000 aja. Jadi kali ini chefnya adalah saya, Chef Unique Queen. Karena mereka lagi sibuk ngitung duit tuh, lihat. Mereka sibuk, saya nggak tahu lihat itu. Mukanya pina aneh-aneh gitu deh. Gimana? Asrofi mendekat lagi dia. Ayo kita angkat sekarang. Ini sudah matang. Tingkat kematangan seperti ini sudah oke banget ya. Tuh. Kita angkat. Oke, kita matikan dulu, guys. Set. Kenapa saya matikan? Supaya enggak terlalu panas nanti ya. Ya, kita angkat seperti ini, taruh sini, set. Kita nyalakan lagi. Set. Set. Terus kita masukin lagi tempe kita yang cantik dan ramping ini. Oke, seperti ini ya. Tempe satu papan ke kita goreng dua kali ya. Jadi ini tempe satu papan yang besar itu bisa digoreng dua kali. Kenapa? Karena saya pakai wajan yang ukuran besar. Kalau ukuran kecil biasanya di rumah saya menggoreng ini untuk satu papan tempe besar itu bisa sampai tiga kali ya.
Hari ini hari Jumat, jadi kita makan-makan di sekolah. Masukin semuanya. Kalau sudah seperti ini, itu saya. Tereng. Taruh di sini, nanti Lucy yang nyuci. Tuh. Ya, siapa yang nyuci? Lucy. Lucy. Tata dulu ya, tempenya ya. Nih. Terus kalau sudah gini, saya mau masukin tempenya ini ke wadah kita, wadah rantang cuantik. Ini rantang jadul. Ini dikasih sama Mas Benny dari Benz Fotografi. Benz Wedding Organizer. Halo Cek Re, thank you for your rantang guys ya. Tuh rantangmu tak pakai, Re. Thank you so much. Nih tempe. Masukin sini cemplung. Dah. Saya kalau lihat rantang gini jadi ingat bapak saya di sawah atau orang-orangnya di sawah yuk ya. Pakai rantang ini untuk apa? Untuk ngirim makanan. Biasanya berangkat itu bapak-bapak itu enggak bawa makanan, nanti sekitar jam 7 atau jam 8 dikirim makanan, kemudian tidak lupa kopi. Ya, seperti itu kira-kira makanannya ya. Kenapa pagi-pagi belum? Biasanya bapak-bapak kalau pagi itu cukup minum kopi sama rokok bis. Kita taruh sini dulu, nunggu kawan-kawannya masak ya. Oke, nanti kita shoot lagi. Tunggu masak semua. Kita cek nasinya. Yos. Sudah masak. Jadi nasinya ini yang masak tuh siapa? Yang tadi duduk di sana. Bayi siapa? Kita angkat tahap kedua. Sekarang saatnya saya masukin ikan ini. Kita masukin. Kompor saya matikan untuk menghindari meledos. Karena ikan ini kalau digoreng latik-latik atau meledos-meledos, jadi kompornya saya matikan dulu ya. Oke. Slowly guys. Nah, enggak dinyalakan aja kayak gini. Ini posisi kompor masih mati ya guys, jangan dinyalakan dulu. Ini adalah tips dari saya untuk menghindari meledos-meledos tuh loh. Kayaknya bisa semua. Mau tak masukin semua aja ya, karena masih ada sisa-sisa di sini. Nah, tuh. Sebelah sini juga bisa, set. Nah. Oke, dua lagi guys. Nih. Enggak apa-apa ini, air apa belum nyala dulu. Satu lagi sebelah sana. Oke. Sudah full, ini ada sedikit. Ini enak kalau digoreng. Oke. Oke guys, sebelum dinyalakan kompornya ingat, pakai ini, kenapa harus kita tutup? Karena untuk dapur supaya tetap rapi tanpa minyak di lantai maupun di mejanya, kita harus menutupnya, apalagi dapur-dapur cantik, dapur-dapur bersih ya. Oke, kita tutup juga. Kemudian baru kita nyalakan. Tek, ingat, dikecilkan sedikit. Kita tunggu ya. Bu. Nina sibuk ngajar, mari tanya namanya sibuk. Ingat guys, ini nanti yang nyuci adalah Lucy ya. Dan semenjak kita suka masak-masak, akhirnya Sapa jadi pinter masak nasi. Biasanya dia masak air aja gosong. Sekarang sudah bisa masak nasi tuh Sapa. Iya kan? Calon bini idaman. Gak usah kesini-sini loh. Orang lagi sibuk nah. Kenapa viral? Oke,
jadi ini sudah masak ya guys, ikannya saya angkat sudah. Sorry, lupa tadi pas ngangkat nggak videoin ya. Jadi ini bisa dilihat sini yuk. Tuh, tingkat kegaringannya sudah oke banget ya tuh. Selanjutnya saya mau bikin sambal. Ini kita tiriskan di sini ya guys. Sambal seperti biasa karena saya takut latikan-latikan. Nih, sudah dicuci aman. Kita masukin set. Nah, masukin semua. Bentar ya. Ternyata sudah enggak terlalu panas. Biasanya kalau masih panas dia dor ya. Ini enggak terlalu panas, jadi sudah enggak berbunyi-bunyi. Oke, sudah. Sini. Terus kemudian kita tutup, baru kita nyalain lagi kompornya. Tek. Set. Mantap. Yang ngulek sambel by Mbak Lucy. Tuh sambelnya tadi sudah masak, sudah kita angkat, diulek sama Mbak Lucy. Terus sudah jadi semua, sudah masak semua. Oke, ini nasinya. Nasi pulen super enak. Ini sayurnya, ini tempenya, ini ikannya. Tuh ya. Ini makan pagi, makan pagi, makan siang kita ya guys. Selamat makan guys.